Assalamualaikum. Di video kali ini Tukang Sembarangan akan menampilkan bagaimana cara membelah single falum dengan cepat ya teman-teman. Simak videonya sampai selesai. Pastikan single falum masih tergulung dengan rapi. Setelah itu bisa kita ikat dengan kawat ataupun dengan tali ya teman-teman. Kita ukur menggunakan meteran dan kita garis. Setelah kita garis, bisa kita potong dengan gerinda ya teman-teman. Caranya seperti itu ya teman-teman, cara membelah seng talang dengan cepat yaitu dengan gerinda. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.